There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua kabarnya baik ya, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusannya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, aku bisa upload lagi ya. Jadi ini tuh video aku terusan dari video yang kemarin waktu aku belanja bulanan. Cuman gak aku gabungin ya teman-teman, karena kalau durasinya itu terlalu panjang, aku tuh bingung banget ya mau ngomong apa gitu di setiap voice over aku. Nah makanya videonya aku pisah, dan ini tuh sekitar jam 1 siang teman-teman, habis duhur gitu, karena kemarin aku tuh belanjanya itu sekitar jam 12-an gitu ya, pulang dari Jagung Manten. Habis itu aku langsung belanja bulanan dan nyampe rumah aku sholat, langsung mau menata dan menyusun, karena kalau habis belanja kayak gini tuh kalau nggak ditata bakalan nanti kelihatan berantakan ya, dan kayak kepikiran gitu ya, udah belanja tapi belum ditata. Nah tadi itu aku belanjanya pakai kantong plastik teman-teman, karena kalau pakai kardus itu aku kurang begitu butuh kardusnya ya, jadi aku lebih butuh kantong plastik. Makanya ini aku pakai kantong plastik biar nanti tuh bisa aku manfaatkan buat tempat sampah. Nah itu jangan salfok sama suami aku, karena dia itu lagi ngupasin pepaya gitu buat si Via, karena Via tuh udah berapa hari gitu dia belum BAB, jadi harus makan buah gitu. Dan untuk meja dapurnya ini aku lap-lap teman-teman, karena ini kan mau tak pakai buat naruh belanjaan aku ya, jadi harus dilap-lap biar nanti tuh bersih. Dan ini aku menyusunnya di meja dapur dulu aja teman-teman, karena kalau nggak di sini tuh kurang luas ya kalau mau di meja makan, karena yang di meja makan itu menurut aku terlalu sempit. Jadi ini untuk storage-nya aku pindah dulu ya, karena di bagian itu mau aku lap-lap gitu teman-teman. Dan ini untuk yang di dekat magicom juga aku lap-lap. Yang di wadah beras itu sebenarnya juga belakangnya itu udah berdebuan gitu. Ini aku cuman ngelap-lap sebentar ya, karena pas kemarin itu aku lagi ngecek stok gitu, si storage aku tuh udah aku cuci teman-teman, udah aku lap-lap juga. Jadi ini tuh cuman aku lap-lap ngulangin lagi aja yang ada debu-debunya. Nah ini ya aku keluarkan semua belanjaan aku. Jadi tadi tuh aku pisah, jadi ada 3 kantong plastik kalau nggak salah, yang satu kantong plastik itu untuk makanan, terus yang satunya lagi non makanan, dan yang kantong plastik ketiga itu adalah snack jajanannya Via. Jadi untuk snack jajanannya Via itu memang aku sendiriin ya, karena memang nanti tuh kalau udah nyampe rumah dia tuh bakalan ribut nyari jajanannya tuh mana kayak gitu. Nah, ini aku beli susu Batita 3 plus satu aja, itu harganya masih sama ya, 80.000. Beli susu Frisian Flag itu harganya 20.000-an, sama roti tawar itu 10.000. Bawang merah, bawang putih itu aku beli setengah kiloan. Jadi biasanya bawang merah, bawang putih itu setengah kilo insyaallah tuh cukup ya teman-teman untuk satu bulan gitu. Jadi biar aku tuh nggak bolak-balik ke warung. Beli beras juga 5 kilo itu biasanya aku cukup buat 1 bulan teman-teman, karena di rumah itu juga masih ada sisaan beras sekitar 3 kiloan. Karena di rumah aku kan keluarga kecil ya, jadi biasanya itu aku kalau masak nasi cuman 1/4 kilo ya, bahkan kadang tuh 1/4 kilo tuh nggak ada. Jadi aku kalau masak nasi itu biasanya aku ngepresin aja teman-teman, daripada nanti nyisa ya, jadi biasanya aku pasin aja. Dan beli teh juga, teh tang itu aku beli 2 aja insya Allah cukup ya buat sebulan, karena ngeteh itu cuman pagi doang sama pas ada tamu, itu pun jarang ya di rumah aku ada tamu. Dan beli indomie permian itu kalau nggak salah tadi ambil 7.
pokoknya dicukup-cukupkan aja teman-teman buat sebulan kalau Indomie kayak gini, karena memang sebisa mungkin aku tuh benar-benar menghindari mie ya teman-teman. Jadi biar nggak terlalu sering banget makan mie itu kan juga nggak baik. Jadi biasanya untuk beli mie kayak gitu memang aku tuh nggak suka banyak-banyak, takutnya nanti kalau aku di rumah nyetok banyak itu aku juga akan sering banget ngemie. Jadi mending aku tuh stoknya tuh aku tuh nggak banyak-banyak, paling seminggu itu ngemie tuh sekali kayak gitu teman-teman. Dan untuk kantong plastiknya ini aku lipat, nanti aku taruhnya di keranjang bagian bawah kolong dapur teman-teman. Jadi memang aku simpennya di situ. Dan untuk bumbu-bumbu ini aku susun ya di storage yang ukuran kecil, untuk bumbu masako, terus ada bumbu sop, bumbu nasi goreng, ada ketumbar, lada, yang bubuk-bubuk itu aku taruhnya di situ, sama sasa, tepung sasa juga, karena kalau aku taruh di yang ukuran besar itu bakalan nanti tuh nggak muat teman-teman, karena yang ukuran besar itu kan udah dipakai buat naruh kayak gula, terus ada juga tepung gitu. Jadi memang aku yang non makanan itu ada 2 storage, yang ukuran besar sama ukuran kecil. Nah yang ukuran besar itu aku taruh macam-macam teman-teman, kayak gula kayak gini ya, dan ada juga garam, tepung, itu kemarin masih ada sisaan tepung jadi aku taruh di situ. Terus sama tak pakai buat naruh minyak sanko itu di tempat aku harganya 37.000 yang ukuran 2 liter. Kalau di tempat teman-teman berapa nih, bisa sharing ya di kolom komen. Tadi itu tehnya juga aku beli teh ya teman-teman, dan dari penjualnya itu nggak di packaging plastik, karena kalau nggak di packaging plastik itu bakal tehnya tuh kemana-mana gitu ya, kayak tumpah. Jadi ini aku mau taruh di kantong plastik yang ukuran 1 kiloan biar nanti itu nggak tumpah-tumpah dan kelihatan rapi ya teman-teman. Tadi itu beli 2, jadi aku taruh aja di plastik. Oh ya, kalian lagi pada ngapain di rumah? Apakah lagi sama nih beberes belanja bulanan, ataukah lagi santai aja? Bisa sharing ya di kolom komen. Dan ini udah selesai, jadi untuk storage boxnya langsung aku taruh aja di tempatnya biar rapi. Dan aku masih mau naruh yang ada di meja makan itu, banyak banget. Nanti mau aku taruh semuanya itu di drawer, ada juga yang di kulkas. Jadi aku bagi-bagi ya teman-teman, karena kan aku nggak ada kabinet ya di rumah. Jadi aku tuh naruhnya ada yang di drawer, ada yang di storage, ada yang di kulkas. Jadi aku bagi-bagi gitu biar muat. Kalau untuk bawang putih, bawang merah nanti aku taruh di storage ya, karena storage aku yang putih itu dia itu ada lubangnya gitu ya, jadi biar kelihatan tertutup, jadi aku taruh di situ teman-teman. Dan tadi juga suami aku beli gudeg, ini kurang tahu ya tadi itu dia ambil berapa gitu, jadi aku taruhnya di situ aja. Terus mau aku taruh di kulkas. Jadi untuk telur di rumah aku tuh udah penuh teman-teman, jadi tadi itu aku nggak beli ya karena di rumah masih ada. Dan untuk wafelo sama snack jajanannya Via untuk sementara aku taruh di pintu aja, karena dia jajan nggak banyak sih, karena beberapa hari ini dia tuh lagi sakit gigi, makanya nah dia tuh nggak begitu doyan banget ya sama permen, jadi jajanannya pun dia juga nggak banyak. Dan untuk gudanya aku taruh di pintu juga, pokoknya sebagian aku taruh di pintu ya teman-teman. Dan jangan sofok ya, kulkas aku tuh memang nggak ada isinya, apalagi sayur mayur ya, karena memang aku tuh sekarang kalau belanja sayur mayur itu per hari, jadi kadang tuh aku nggak nyetok gitu ya, di rumah itu nggak ada stok sayur mayur. Karena memang kadang tuh suka jajan gitu, aku pernah juga sih food preparation untuk 1 minggu ke depan, tapi malah aku tuh bingung teman-teman. Bingungnya itu kadang tuh nggak sempat masak dan sayurannya tuh malah busuk gitu ya, karena memang aku kan nggak setiap hari masak ya teman-teman, kadang juga suka pengen jajan. Jadi kalau untuk nyetok sayuran itu aku sekarang per hari aja. Jadi kebetulan ini di rumah aku nggak ada sayur mayur sama sekali, alias sudah habis dan aku belum belanja. Dan untuk kara itu aku taruhnya di
food container aja aku taruh di situ barengan sama sisa stok arah yang kemarin. Nah, ini udah selesai, kulkasnya aku tutup. Lanjut, aku mau beresin sebentar yang ada di meja makan. Habis itu aku mau naruh ini ya, permian aku tuh di drawer yang nomor 3. Aku tata aja di sini, teman-teman. Jadi dulu itu drawernya kan aku taruh di kulkas ya, terus tempat sampahnya di dekat mesin cuci. Sekarang aku tukar karena menurut aku ya lebih longgar aja kalau lemarinya tuh aku taruh, drawernya tuh aku taruh di dekat mesin cuci. Dan untuk berasnya aku taruh di drawer bagian paling bawah ya, karena aku tuh udah pernah ya teman-teman naruh bagian yang berat gitu di atas, itu alhasil jomplang. Jadi aku taruhnya di bagian bawah aja. Tadi juga beli kantong plastik, beli juga tisu joli, beli pembalut. Tisu joli itu harganya 7.500. Beli juga solatip, ada saringan, ada spons, cotton bud, ada juga odolnya Via. Saringan itu sebenarnya tuh mau aku taruh di wastafel, teman-teman, dan kebetulan juga ngepas ya, karena si saringan yang ada di wastafel aku tuh dia itu kan lubangnya agak gede-gede gitu ya. Jadi kalau misalkan remah-remahan yang masuk ke dalamnya itu kecil, jadi bisa masuk ke bawah kan, bikin tersumbat gitu ya. Jadi aku beli saringan itu nanti mau aku taruh di bagian wastafel. Aku selalu beli daya yang ukuran 1,7 kilo karena menurut aku lebih hemat ya kalau beli yang ukurannya itu gede. Dan ini tuh biasanya cukup buat 1 bulan, teman-teman. Beli Mr. Muscle itu aku belinya 2 ya, karena menurut aku tuh lebih boros ya pakai Mr. Muscle untuk ngebersihin si meja kursi, terus meja TV, terus membersihin dapur, meja dapur, meja makan. Pokoknya menurut aku tuh pakai Mr. Muscle itu top banget deh, teman-teman, karena menurut aku lebih bersih banget dan bikin kinclong gitu. Kantong plastiknya ini ya seperti biasa aku lipat kayak gini, terus aku taruhnya di bagian bawah kolong dapur. Aku taruh keranjang gitu karena kalau mau aku taruh di tempat lain tuh nggak ada ya, teman-teman. Memang aku taruhnya si kantong plastik itu di bagian kolong dapur bagian bawah, aku taruhnya di situ. Dan untuk storage yang ini nanti mau aku taruh si deterjen sama pewangi, teman-teman. Dan ini yang aku bawa ini nanti mau aku taruh di kamar ya, cuman nggak aku videoin, ini baru aku taruh di atas kulkas dulu. Dan yang untuk storage box yang ini aku taruh si sabun deterjen sama sabun softener ya, dan masih ada juga sisaan deterjen yang kemarin, nanti mau aku jadiin satu aja. Dan aku juga mau refill di wadah deterjen aku, teman-teman. Nah, aku mau refill di sini ya, kebetulan ini tuh udah hampir habis, jadi aku refill sekalian aja di sini. Pokoknya kalau udah di refill kayak gitu tuh mau nyuci nggak males ya, teman-teman, karena kalau nggak di refill itu mau nyuci tuh kadang males ya mau ngambil, padahal cuma ngambil doang ya dari keranjang, tapi rasanya tuh kayak males banget kalau nggak tersedia di dekat mesin cuci. Nah, ini udah aku refill ya pakai botol deterjen, pakai wadah deterjen, teman-teman. Nah, ini aku taruh di laundry room dulu ya. Dan ini tuh aku nggak ngeh kalau videonya tuh belum aku potong, nggak apa-apa ya, teman-teman. Ini durasinya agak panjang banget. Semoga teman-teman masih enjoy dan masih menikmati video aku ya. Semoga terhibur. Dan bagi teman-teman yang baru nemu channel aku ucapkan selamat datang ya. Salam kenal, teman-teman. Dan jangan lupa di-subscribe ya, karena aku sering-sering upload video setiap kurang lebih 1 minggu sekali, kadang juga 2 minggu sekali ya, teman-teman. Dan untuk pasta gigi tadi tuh suami aku tuh ngambil pasta gigi ya, cuman aku balikin lagi karena di rumah tuh masih ada stok, jadi lumayan lah ya, hemat. Pokoknya aku tuh kemarin belanja bulanan itu sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan budget aja. Karena kadang itu ya kalau di swalayan kalau nggak dicatetin dulu, kadang tuh belanjanya tuh nggak terkontrol, alias belanja itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan nanti bakalan jadi boros deh. Dan untuk persabunan ini storage-nya aku pisah dengan yang yang makanan sama non makanan itu aku pisah, teman-teman. Karena kalau nggak dipisah itu nanti bakalan bau ya, kayak bau wangi-wangian gitu ya. Jadi storage-nya itu harus dipisah. Ini tuh stok
sabun pencuci piring aku tuh banyak banget ya, ada 2. Jadi ini aku tadi gak beli. Nah, untuk penataannya kayak gini aja. Menurut versi aku udah rapi. Ini nanti kantong plastiknya mau aku taruh di drawer. Jadi aku sendiriin. Nah, udah selesai ya menata di storage box yang satunya. Langsung aku taruh aja biar kelihatan rapi. Lanjut, ini yang di bagian atasnya. Ini aku taruh juga, itu tak pakai buat naruh deterjen ya. Dan untuk kantong plastiknya aku taruh di drawer aja, teman-teman, yang di bagian atas sendiri. Di situ biasanya aku naruh kantong plastik yang masih baru gitu ya. Sebenarnya itu tuh kantong plastiknya aku nyetok buat sampah aja. Dan untuk pertisuan nanti aku taruhnya di ini ya, di drawer yang nomor 3, karena ini masih ada tempat, jadi aku taruhnya di situ. Udah selesai teman-teman, lanjut habis ini aku mau nyuci dulu yang ada di sink wastafel. Ya walaupun cuciannya tuh nggak banyak sih, tapi memang harus segera dicuci ya teman-teman, biar nanti itu nggak numpuk banyak. Karena kalau numpuk banyak itu aku yakin pasti males. Karena aku tuh tim yang mageran kalau harus nyuci satu piring dicuci kayak gitu. Aku benar-benar mager banget. Jadi biasanya aku tuh nyucinya nggak sebentar ada cucian kotor dicuci gitu, enggak teman-teman. Jadi aku biasanya numpuk sih ya, walaupun kadang tuh numpuknya itu sampai malam baru aku cuci. Dan untuk tutup yang di apa stok bawang merah bawang putih aku, ini aku cuci dulu ya, karena habis ini tuh aku mau nyuci si storage yang tak pakai buat naruh bawang merah bawang putih sih. Karena kalau nggak dicuci tuh kan habis ini mau aku taruh bawang merah bawang putih yang baru ya, jadi itu tuh wadahnya tuh udah sebulan gitu dipakai dan kotor banget yang di bagian bawahnya. Karena kalau udah 1 bulan gitu bawang merah bawang putihnya itu kebanyakan ada yang busuk teman-teman, jadi ya harus harus diganti gitu ya, biar nanti tuh nggak numpuk-numpuk. Pokoknya menurut aku harus diganti teman-teman. Kalau teman-teman biasanya naruh bawang merah bawang putih kayak gini di mana sih? Apakah diangin-anginkan kayak gitu ataukah di kulkas? Kalau menurut aku, kalau bawang merah bawang putih yang belum terkupas itu wajib banget ya harus kena udara gitu ya. Jadi harus di ruangan yang terbuka, bukan ruangan yang tertutup. Karena aku dulu itu pernah ya naruh bawang merah bawang putih itu aku taruhnya itu enggak dibuka gitu loh teman-teman, enggak di luar ruangan. Jadi nanti dia itu malah cepat busuk daripada naruhnya tuh, pokoknya lebih awet ditaruh di luar ruangan yang kena udara gitu daripada di tempat tertutup. Itu menurut versi aku sih. Ini udah aku cuci ya, terus sink wastafelnya juga aku cuci juga. Nah, ini wadahnya langsung aku lap-lap ya, karena habis ini aku mau refill bawang merah bawang putih di wadah ini teman-teman. Berhubung wadahnya udah kering, sekarang aku mau refill si bawang putih. Ini aku beli 1/2 kilo, insya Allah ini cukup ya buat sebulan. Dan beli juga bawang merah, ini juga ya buat 1 bulan, insya Allah cukup teman-teman. Kalau kalian semua biasanya belanja bawang merah bawang putih kayak gini habis berapa nih setiap sebulan? Kalau aku tuh tim yang 1/2 kiloan aja, insya Allah cukup. Dan untuk stok bawang merah bawang putih yang baru, yang lama itu aku taruh di atas biar nanti tuh enggak ketumpuk dan bisa dipakai duluan. Nah, ini ya sambil aku pilih-pilihin gitu, karena memang ada beberapa yang busuk. Jadi yang busuk itu udah aku enggak pakai teman-teman, jadi aku buang. Nah, ini udah selesai ya, alhamdulillah. Lanjut aku taruh di tempatnya biar rapi. Nah, dapur aku lumayan ya udah rapi. Sekarang aku mau membersihkan di meja dapur aku yang tadi aku pakai buat menata dan menyusun belanja bulanan aku. Jadi ini tuh lumayan kotor, jadi harus dibersihin. Nah, aku sharing ya teman-teman, ini habisnya tuh 500 ribuan. Dan gak terasa ya video aku juga udah berakhir. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.